Oke, ini akses ke sana, akses motor, kemudian ini akses mobilnya. Jadi dari akses mobil 10 meter kurang lebih. Oke. Ini kontrakannya ada 6 pintu plus 1 rumah induk. Ini dia nih kontrakannya. Yang besar 1 pintu, kemudian yang 5 pintu agak kecil. Totalnya ada 6 pintu kontrakan plus 1 rumah induk. Rumah induknya 3 kamar tidur. Oke, ini kontrakannya. Bangunannya masih koko ya. Luas tanah 158, dibangun full. Kemudian ini rumahnya 2 lantai. Ini rumahnya 2 lantai, masih kokoh, bangunan baru. Udah baja ringan atapnya. Oke, sana. Terus motor. Ini ada teras buat 3 motor ya Bu ini. Ini bangunan rumah utamanya, rumah induk. Rumah induk ada 3 kamar tidur plus 2 kamar mandi. Ya? 1 kamar mandi. Oke. Ini bagian ruang tamunya. Oke. Oke, ini ruang tamunya, mewah banget ya. Cukup minimalis modern bangunannya. Kemudian ini ada kamar. Di lantai satu ada 1 kamar tidur. Oke, cukup besar kamarnya. Kemudian di lantai satu ada dapur. Ini dapurnya, kitchen set sudah terpasang rapi ya. Oke. Ini dapur bersih dan dapur kotor di sini, lantai satu. Oke. Dan ini ada kamar mandi ya, 1 kamar mandi untuk rumah induknya. Cukup besar kamar mandinya. Oke. Oke, dan sekarang kita mau naik ke lantai duanya. Ini dia nih lantai duanya. Di lantai dua ada 2 kamar tidur, ruang keluarga atau ruang santai ya, dan balkon. Oke, ini tangganya cukup lebar. Ini kita lihat kamar tidur ya. Oke, cukup besar ya kamar tidurnya. Udah terpasang AC. Oke, dan ini kamar tidur kedua. Oh, ketiga dari lantai 1, 1, lantai 2, 2 kamar tidur. Totalnya ada 3 kamar tidur. Ini balkonnya. Oke. Ini view pemandangan dari lantai 2. Oke, Aston TBC Matupang kelihatan dari sini ya. Ini balkonnya cukup lebar, luas. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.